Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surah Yunus ayat 68 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala takhallallahu wa laka subhanahu huwal ghani lahu ma fis samawati wa ma fil ardh in 'indakum min sultanin bihadza ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متعوا في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. صدق الله العظيم. قالوا orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengatakan, menuduh, ittakhadha, mengambil Allah mengangkat waladan, ing seorang anak. Jadi tujuan orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya, Yahudi, Nasrani, mereka beranggapan bahwa Allah itu mengangkat seorang anak. Ya, ada yang Yahudi mengatakan Azar itu anaknya Allah. Kalau Nasrani, Isa anaknya Allah, ya. Ini walad subhanah, dijawab dengan tegas, subhanah, maha suci Allah dari segala tuduhan mereka. Maha suci Allah, bahwa Allah sama sekali tidak mengangkat seorang anak atau seorang teman sekalipun. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, wahdaniyah, maha esa, tunggal. Yahuwa utawi Allah, iku al-ghaniyu, ya. Sudah enggak mengambil anak, enggak mengambil teman, berdiri sendiri, maha esa, justru Allah maha kaya, tidak membutuhkan siapapun. Allah itu maha cukup, ya, tidak baperan, tidak apa itu, loyo, ya, sedikit-sedikit minta bantuan orang lain, enggak, ya. Ini Allah subhanahu wa ta'ala, al-ghani, maha kaya, sehingga tidak membutuhkan bantuan orang lain. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, lahu, bagi Allah. Lebih dijelaskan lagi, bukan hanya kaya raya, bukan hanya maha kaya, tapi Allah juga memiliki apapun yang ada di langit, dan juga sang maha pemilik apapun yang ada di bumi. Ya, itu, maka dari itu, in indakum min sultanin bihadza, bahwasanya in indakum, kalian itu tidak punya sama sekali min sultanin, ya, suatu alat bukti, dalil yang jelas bihada terhadap tujuan itu. Ya, nah, memang kamu menuduh Allah itu punya anak, mana dalilmu? Bahwa Allah itu maha kuasa. Maka kekuasaan Allah itu tanpa batas. Keesaan Allah itu tanpa teman, tanpa anak, tanpa keluarga. Ya, secara logika pun jelas. Maka akidah konsep di dalam Islam itu ada dalil naqli dan ada dalil akli. Ya, naqlinya ya berdasarkan Al-Quran hadis. Ya, jadi Allah menegaskan Allah itu maha esa, la ilaha illa huwa fa'budni, ya, kan? Itu. Secara logika, ya, wong Allah kok punya teman? Berarti kan mengurangi kemahakuasanya. Ya kan? Prinsip Tuhan itu ya harus maha segalanya, maha kuasa, maha kaya. Hanya Allah punya teman terus gimana? Ya. Atau Allah punya anak? Ya. Bayangkan, Pak Yanto punya anak, anaknya punya anak, berarti punya cucu. Nanti ada Tuhan punya resepsi pernikahan. Pak Kausi diundang walimahnya Tuhan. Nikahno sapa? Nikahno anake. Ini rusak nanti. Ini merusak akidah, ya. Maka di dalam Islam jelas Allah itu maha tunggal, ya, ketuhanan yang maha esa itu dalam Pancasila, ya, ini nggak ada dalil sama sekali mereka menuduh Allah seperti itu. Maka di sini ataquluna Allahi ma la ta'lamun, masa kalian itu mengatakan sesuatu kepada Allah yang tidak kamu ketahui? Ini nggak ngerti kok ngomong, ini nggak ngerti belajar, apalagi terhadap Allah yang kamu kuasa, aja sakar pede menuduh Allah. Nggak tahu ngaji, oh, jangan apa menjustifikasi, ya. Ini juga menggambarkan kepada kita, jemaah,
terkait hal-hal yang ada di sekitar kita, apalagi musim-musim pemilu, pemilu ini ya, jangan sampai membuat kalau jangan si Rai ngeluh. Ya wis, bismillah, monggo nanti mau satu putaran, mau dua putaran, insya Allah, mudah-mudahan. Sebetulnya coba berputar-putar, pada kelengar. Ya Allah, ngeri ya. Min sultanin bihada. Saya teringat di Syekh atau Umar bin Abdul Aziz itu, ya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Bakila Umar bin Khattab, ketika diangkat menjadi Khalifah itu, yang beliau ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh ya, celaka ini. Saya mendapat amanah yang begitu besar, seluruh bangsa, seluruh negeri. Mampu gak saya membawa amanah ini? Mana pak? Sekarang apa? Belum resmi pengumuman sudah deklarasi. Saya sudah dapat anu pak, gambar tumpengan. Pak Yai, tasakuran. Tasakuran gundul bu. Calon ku gak jadi. Bukan rahasia. Betul-betul. Semua nanti pemimpin kita, ya. Siapapun yang jadi pemimpin, pemimpin kita. Yang lalu biarlah berlalu. Ingin nanti ku ojulkan, berdebat dan sebagainya. Pada akhirnya kita menyatu dalam bingkai NKRI, harga harga mati. Kalau agama, harga sehidup semati. Ya, dan yang penting suara kita jangan dihargai, jangan jual beli. Itu namanya melacurkan politik ya. Kalau jenengan ada serangan-serangan fajar, nggak apa-apa. Kata Mbak Eka itu anak saya itu, ngerti yang ngono yo, ngar pager tak kayak kota sing gede menerima serangan. Ya wis diterima. Mudah-mudahan jadi sodakonya ya. Masya Allah. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Jadi kalian itu mengatakan sesuatu terhadap Allah apa yang kalian tidak ketahui. Ngawur kalian itu. Cara kasarnya ini ngawur. Ngawur. Wak. Ya. Kul katakan wahai Nabi Muhammad innalladzina yaftaruna 'ala Allah. Ditegaskan innalladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Orang yang membuat kebohongan, ya. Orang yang memberitakan tentang Allah dengan berita yang bohong. Bahwa Allah itu punya anak, Allah punya teman, ya, itu la yuflihun, sama sekali mereka tidak akan pernah beruntung, ya, celaka hidupnya, dunia akhiratnya, hidup di dunia celaka. Kenapa? Hidupnya tidak tenang karena apa? Karena tidak punya sandaran Allah. Gimana sandaran Allah? Allah tidak akan bersandar kepada anaknya, ya, ini jangan sekalian. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun. Orang yang membuat kedustaan terhadap Allah, ya, maka hidupnya tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah beruntung. Kalau dijawab begini, tapi kenapa? Yang di sana nyatanya orang kafir musyrik suki-suki. Hati-hati, ya. Itu bukan nikmat Allah tapi bagian dari azab Allah. Yang nanti akan memperbanyak azabnya di sisi Allah di hari kiamat yang akan datang. Nah kita orang beriman, mudah-mudahan diberikan kekayaan, kecukupan, kebahagiaan, kenikmatan, tapi dengan ridho Allah. Ngeten, ini. Jadi kalau jenengan jangan sampai masalah urusan dunia, ya keuntungan kalau jenengan itu bukan hanya di dunia saja. Orang beriman itu. Lainong dunia, ini jawabannya. Mata unfit dunia. Keindahan di dunia hanya sedikit sebentar, ya. Tapi hati-hati, mungkin orang yang menuduh Allah, Allah itu punya teman, punya anak dan sebagainya, mungkin mereka kaya raya, berkuasa, menjadi raja di raja barangkali, ya kan? Tapi itu di dunia. Summa ilaina marji'uhum, toh pada akhirnya kita nanti akan kembali kepada Allah. Wis sak karepmu, sak urip-uripmu, sak karepe modelmu, umpama ini. Okay. Tapi toh pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Summa nudzikumul adzab. Kami Allah nanti akan menerapkan azab kepada kalian. Kepada mereka yang menuduh Allah, ya. Dengan apa? Adzab syadid, dengan azab yang sangat pedih. Disebabkan apa? Bima kanu yakfurun.
disebabkan karena kekufuran mereka, karena kekafiran mereka, karena kemusyrikan mereka, bahwa menuduh Allah punya anak sebagaimana yang mereka katakan, padahal enggak ada dalilnya, diancam sama Allah. Ya Masya Allah. Maka dari itu panjenengan insya Allah orang-orang yang beriman, monggo istiqomah dalam keimanan kita, istiqomah dalam ibadah kita, insya Allah kita semuanya diberikan barokah, bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira itu jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa atina bil Qur'an. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shaghara. Wa li mashayikhina wa lil muslimina wal muslimat, arhiya'i minhum wal amwat, innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Qadhi al hajat. Allah ya Rahman ya Rahim, rahmati kami dengan Al-Qur'an, berikan kami petunjukmu dengan Al-Qur'an. Dengan rahmatmu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami dan seluruh keluarga kami, baik yang masih hidup bersama kami maupun yang sudah mendahului kami. Allah ya Rabb, para sesepuh kami, ya Allah, almarhum Pak Afghul, Abah Karmin, Pak Jasiman, dan ya Allah, semua yang sudah mendahului kami, termasuk istri kami, istri saya, Siti Afiyah. Ya Allah, ghairihim, ya Allah, ij'alhum min ahlil jannah, ya Allah, ij'alhum min ahlil jannah, rahmatika ya rahmar rahimin, ya Allah, ajwadil jannah, akramul karimin, ya Allah, rahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah, jadikan kami seluruh jamaah Darut Taqwa dan seluruh pemirsa, ya Allah, hamba-hambamu yang ahli ibadah beramal salih-salihah, sehingga segala urusan kami engkau mudahkan ya Allah, lancarkan kami, sehatkan jiwa raga kami, bahagiakan keluarga kami, barokah dunia dan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.